إن الله يبغض أو يمجد سبحلل من العباد. Orang Allah tu murka kepada orang tu yang sabahlal. Sabahlal alladhi la yufid wa la yastafid. Yang enggak ngambil manfaat dan tidak memberi manfaat, enggak guna. Saya enggak bisa ngasih manfaat ke orang, ambil manfaat. Ambil manfaat, manfaat ilmu, manfaat kebaikan dari orang lain. Beri manfaat atau timbalah manfaat dari Allah. Bikin dirimu berguna. Jangan enggak ada guna. Tuntut ilmu, belajar, menghafal, berzikir. Hakadah. Jangan sabahlal. Tahu sabahlal itu apa? Nah, orang sekarang tuh banyak yang sabahlal. Sibuk sama handphone, sibuk sama medsos. Sibuk udah, kerjaannya udah itu, kholas. Begitu. Pagi ngelihat lagi main handphone. Siang begitu juga. Malam udah begitu. Yang dengan game online-nya dia, main game, game online. Yang dengan handphonenya, yang dengan komputer, yang dengan gadgetnya, ngapain? Ngarang kitab, terjemahin kitab, nulis buku, kagak, nggak ada. Bikinlah dirimu produktif, berguna. Entah itu urusan agama atau urusan dunia. Ayo deh, atau urusan dunia, lu kerja, jangan nganggur aja, kerja. Apa nyangkul kek, ataupun ke pasar kek, atau dagang kek, atau masak kek, atau bersih-bersih kek, atau nyapu kek. Kerja produktif. Jangan nganggur. Enggak ada kegiatan apa-apa. Nah biasanya tuh orang tuh yang sabahlal begitu, itu mewariskan atau mungkin karena faktor ada gangguan jiwa. Udah kayak orang stres. Kayak orang stres. Mestinya kan dia bikin dirinya produktif. Ngeliat ada berantakan, rapiin. Lihat ada kotor, bersihin. Lihat ada yang enggak apa namanya? Ada yang enggak pas, dibikin pas, dibikin rapi. Begitu. Lihat pintu masjid kebuka, tutup, rapetin. Lihat lampu masjid nyala, matiin. Kalau enggak ada orang di situ. Lihat ada debu, sapuin. Lihat ada batu di jalanan, singkirin. Walidzalik dijadikan tuh bahwasanya adanal iman, imatatul adza anit tariq, imatatul adza anit tariq. Salah satu bentuk nilai iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Mukmin itu produktif. Ada gangguan di jalan, singkirkan. Ada orang apa namanya minta tolong angkutin barangnya dia, bawain barangnya dia udah naik ke keledainya. Begitu barangnya ketinggalan, angkatin, bawain. Diajarkan. Fi kulli tasbihatin sadaqah, fi kulli tahmidatin sadaqah, fi kulli takbiratin sadaqah, fi kulli tahlilatin sadaqah. Tahmil ilan nas mata'ahum sadaqah, amr bil ma'ruf sadaqah, nahi anil munkar sadaqah, kalimah thayyibah sadaqah. Subhanallah, berapa banyak tuh. Bikin diri produktif, diajarin. Nganggur di pagi hari, salat duha. Salat duha dipakai. Jangan dibiarin kosong waktu. Baca wirid, baca aratib. Habis isya enggak bisa tidur, baca surat apa namanya? Surat Tabarak. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kalau udah di kasur kita. Diajarin begitu. Bikin produktif diri kita. Jangan tidur mulu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Itu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya tuh apa namanya bagaikan bangkai, kayak mayat hidup. Siang enggak ketemu, molor, tidur. Malam apa yang dilakukan enggak jelas, ngaji kagak. Baca Quran kagak. Zikir kagak. Sudah bengong aja, bahlul aja. Kayak orang bodoh begitu. Kelainan jiwa, gangguan jiwa. Majnun. Al-junun funun. Al-junun funun. Kegilaan itu ada beragam. Kegilaan ada beragam. Bentuk kegilaan itu ada bermacam-macam. Bukan cuma satu jenis. Ada macam-macam.
termasuk bentuk kegilaannya itu. Bengong. Padahal ada banyak yang bisa dikerjain. Orang pada baca wirid, zikir baca wirid, dia blok. Diam. Kayak orang bahlul, kayak orang bodoh. Buku wirid di tangan dia. Dia bisa baca. Banyak yang nyemangatin ikut baca. Dia melongo aja. Ada nok minal junun, bentuk kegilaan. Gak waras. Ada gangguan jiwa. Kesian bapak ibunya gak tahu. Ada bentuk gangguan jiwa. Waktunya orang apa namanya, ayo ngumpul zikir rame-rame, gitu. Dia dengan kebodohannya melongo entah di mana, ngelantur sendiri. Subhanallah. Ada bentuk gangguan jiwa. Salamun salamun kamil.